Yummy. Wah, hebat, sarapannya habis. Setelah sarapan, jangan lupa sikat gigi ya. Gak mau, mah, malas. Harus sikat gigi dong, biar mulut dan giginya bersih. Gak mau, ah, kebon. Ya ampun, Gio tuh susah banget kalau disuruh sikat gigi. Padahal menjaga kebersihan gigi itu penting loh. Ah, aku mau main sepatu roda aja. Gio mana ya? Aduh, aku takut jatuh nih. Gio. Gio kenapa? Tadi aku jatuh, mah. Gio sih tadi kabur. Harusnya kalau main sepatu roda ditemenin sama mama. Ya udah yuk, kita ke rumah aja. Hati-hati. Gio, kenapa tadi kabur? Abisnya aku malas sikat gigi, mah. Nah, biar gak malas lagi sikat giginya, mama punya pasta gigi baru buat Gio. Wow. Ini dia, my baby kids. Wow, ada gambar Doraemon-nya. Nah, pasta gigi my baby kids ini mengandung double fluoride, kalsium, dan silitol yang membantu menjaga kesehatan dan kekuatan gigi. Juga memberikan perlindungan terhadap kerusakan gigi. Aku mau yang strawberry, Ma. Oke. Aku jadi semangat deh sikat giginya. Setelah sikat gigi, jangan lupa pakai mouthwash dari My Baby Kids. Hah? Itu apa, mah? Ini cairan buat kumur-kumur, Kyo. Rasa stroberi dan bebas alkohol. Ini bisa membantu melindungi dari kuman penyebab bau mulut, membersihkan sisa makanan, juga menjaga kesegaran dan kebersihan mulut Kyo deh. Wah, aku mau coba, mah. Ayo kita sikat gigi. Ayo. Karena pakai mouthwash. Oke. Mouthwashnya dibuang ya, jangan ditelan. Oke. Sudah. Nice. Yeay, aku sudah selesai sikat giginya.
semuanya. Teman-teman di rumah juga harus rutin menyikat gigi setelah makan ya, agar gigi sehat. Lengkapi dengan berkumur pakai mouthwash untuk membersihkan sisa kotoran tak terjangkau. Juga sebagai perlindungan ekstra dari kerusakan gigi dan membuat nafas lebih segar. Kalau mama sih pilih rangkaian dari My Baby Kids Oral Care karena kandungannya aman untuk anak. Ma, temenin aku main sepatu roda lagi. Oke. Ayo kita main. Oke. Hati-hati ya. Ayo Kio sini. Hati-hati. Sana. Tunggu.